di salah satu program ketahanan pangan. Ini alhamdulillah Bu Pokja dan warga masyarakat, Pak RW-nya, Pak Sekdes juga aktif di sini semua nih, ikut panen. Dan panen ini akan kita berikan, panen perdana ini kita akan berikan nih ke masyarakat sekitar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah di wilayah RW 04 ini. Di Laladon kita pertama buat lumbung padi, terkait kita penunjang sarana pertanian. Nah itu kita siapkan, di situ ada 6 ton pupuk ya. Ini salah satu penunjang. Terus ada lagi maggot. Maggot di 3 wilayah RW. Alhamdulillah udah berapa kali panen, 5 kali panen kita maggotnya. Nah terus ada ternak lele di RW 8 juga. Alhamdulillah itu udah 2 kali panen. Nah ini mudah-mudahan ini berhasil lah semua. Hidroponik ada 2 titik juga. Siap, harapan saya jadi kedepannya semoga ini ketahanan pangan berlanjut. Ibu-ibu Pokja dan kader-kader PKK ini ada kegiatannya. Dan kedepannya juga lahan tidur yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya akan kita tanami semua nanti. Insya Allah kedepannya ini jadi satu ada kegiatan, kedua manfaatnya untuk masyarakat juga ini. Kita banyak Pak, dari masyarakatnya sendiri, terus RW-RW, terus dari pemerintah desa, dan ibu-ibu PKK, ini kita libatkan semua. Karang Tarunanya juga, kelompok masyarakatnya juga kita libatkan semua. Jadi insya Allah pesan saya kepada masyarakat, yuk manfaatkan program ketahanan pangan, kita sama-sama berkarya kaitannya dengan segala macam lah, ternak ayam nantinya akan kita lakukan juga, terus tanaman-tanaman semuanya ini kita sama-sama lakukan bareng-bareng kita masyarakat, ayo ini karena ini kesempatan kita ada program ketahanan pangan melalui dana desa, insya Allah ini kita manfaatkan untuk masyarakat. Yuk semangat masyarakat kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Pagi hari ini tanggal 27 November 2022. Alhamdulillah ini kita sedang panen ini. Kalau dibilang panen raya ya enggak panen lah. Panen untuk tanaman hidroponik jenis sesin nih. Alhamdulillah ini salah satu program ketahanan pangan yang dilakukan oleh didampingi Pak RW, dikerjakan oleh teman-teman dari Pokja ya, ibu-ibu kader di wilayah RW 4. Ini alhamdulillah hari ini kita panen. Yuk kita ikuti sama-sama panen sesinya. Ya, Pak Jedi, silakan Pak Jedi, Pak RW ini ada tambahan. Alhamdulillah, terima kasih pada Bapak Kepala Desa Laladon yang telah mendampingi panen perdana untuk ketahanan pangan jenis pertanian yaitu hidroponik yang ada di lokasi RW 4. Mudah-mudahan ini akan program ini berkelanjutan karena ini untuk kemajuan di wilayah.